Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man nafiza lisanahu wa 'arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Ayat yang saya bacakan tadi memberikan arahan buat kita, tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk memperhambakan dirinya kepada-Ku. Hadis yang saya bacakan tadi bermakna sesungguhnya rahmat Allah kepada orang yang bisa menjaga lisannya. Rahimallah manafiza lisanahu wa arafa zamanahu, orang yang bisa membaca zamannya. Wastaqamat tariqatuhu, orang yang istiqomah di jalan Allah. Jadi pagi ini perbincangan kita adalah masjid pusat peradaban, peran generasi Y dan generasi Z. Secara literatur, secara literasi, ada buku kuno yang terakhir terbit tahun 1972. Ya. Buku ini ditulis oleh seorang yang bernama Sidi Gazalba. Ya. Masjid, pusat ibadat, dan pusat kebudayaan Islam. Artinya buat para bapak ibu sekalian, kita hari ini akan terus sampai kepada sebuah semangat belajar kita bahwa kita di majelis ini memiliki dua kerangka, tiga kerangka, tiga agenda besar kita. Yang pertama adalah agenda kita untuk masuk pada kata kunci kesadaran. Yang kedua pada kunci persatuan. Yang ketiga pada kunci solusi. Jadi kata kunci kesadaran, persatuan, dan solusi ini perlu diingat terus oleh kita bahwa wilayah ini bagian yang banyak memberikan daya pancar, daya emanasi, daya emanatif kepada umat. Jadi kata kuncinya, kerja-kerja kita ke depan adalah menyadarkan. Kerja-kerja kita ke depan adalah mempersatukan. Kerja-kerja kita ke depan adalah menggerakkan untuk menyelesaikan persoalan. Karena keadaan demi keadaan yang kita hadapi di negeri ini, umat Islam boleh dibilang memang mengalami keadaan yang mengenaskan. Satu-satu peraturan yang keluar mesti ujung-ujungnya membuat umat Islam tidak bergerak. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, undang-undang yang dikeluarkan sering membuat umat Islam tidak nyaman. Apakah undang-undang perkawinan, apakah undang-undang KDRT, apakah undang-undang pengasuhan, apakah undang-undang macam-macam, ujung-ujungnya kita umat Islam ini tidak berdaya. Siapa yang buat begitu? Yang jelas orang-orang yang di luar kita secara akidah, agamanya mungkin Islam, tapi akidahnya tidak berpihak pada kepentingan Islam. Maka dari itu, pada pagi ini kita masuk dulu kajian kita. Apa yang dimaksud dengan masjid? Nah, secara terminologi, masjid itu adalah bangunan atau fungsi di mana tempat itu orang bersolat. Nah, tentu buat kita pada pagi ini, kita maknai masjid itu adalah bahasa yang bisa bersifat leksikal. Leksikal itu bahasa yang sifatnya, oh itu masjid gitu. Berarti bentuknya bentuk satu kesimpulan awal atau kesimpulan kecil. Tapi dia juga bisa sebagai makna konotatif. Masjid itu adalah tempat ibadahnya orang yang beragama Islam. Ya kan gitu.
Jadi pada pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita mencoba menghitung langkah kita bahwa masjid-masjid yang kita punya ini apakah sudah sampai kepada sebuah masjid yang sebenarnya masih jauh daripada fungsi-fungsi yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita belajar dari seorang Ustadz Muhammad Jazir misalnya, sebagai master masjid Jogokarian di Yogyakarta, atau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani sebagai seorang trainers pengembangan dinamika dan berbagai persoalan kemasjidan, kita akan banyak mendapatkan pelajaran yang kelihatannya pada pagi ini bisa kita ambil mutiara-mutiara ilmu dari mereka-mereka atau beliau-beliau itu. Masjid-masjid pernah punya kejayaan yang luar biasa di negeri kita. Tidak ada orang yang bisa membayangkan masjid yang namanya Salman Al-Farisi di ITB. Ada Masjid Al-Ghifari di IPB. Ada Masjid Arif Rahman Hakim di UI. Ada Masjid Suhada. Ada masjid apalagi di mana-mana. Dan masjid-masjid itu memiliki daya pancar kebanggaan gerakan Islam di Indonesia antara tahun 1980 sampai tahun 1996. Jadi pada pagi ini, pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita adalah masjid pusat peradaban, peran generasi Y dan generasi Z. Artinya pada pagi ini kita perlu menghitung bahwa kita berkumpul di masjid yang pasti kita akan berhadapan dengan waktu yang lima. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah kalau kita bicara pembinaan generasi Y dan generasi Z, berarti generasi yang lahir tahun 80-an dan tahun 2000-an, kalau kita tarik ke sini, kita memang kehilangan mereka di masjid. Nah untuk itu, mari kita mulai sampai pada bahasan berikut. Apa fungsi masjid? Nah secara ideal fungsi masjid ini pernah dimiliki dan dilakukan pada zaman Rasulullah dan tentu pada zaman Khulafa Rasyidah. Tapi mungkin sebelum kita sampai di sini, mari saya mengingatkan apa yang terjadi hari ini. Yang terjadi hari ini sibuk memakmurkan masjid dalam bentuk membangun bangunan, bikin menara, pesan mimbar dari Jepara. Ya. Kalau kita lihat pengurus-pengurus masjid itu sibuk begitu terus. Ya. Jadi sibuknya memakmurkan masjid tanda kutip. Ya. Makanan, pagi-pagi ada makan, siang ada makan. Siang. Bagus, saya tidak bilang salah. Tetapi lupa memakmurkan jamaah masjid. Memakmurkan jamaah masjid ini ada satu buku yang judulnya Makmur Bersama Masjid. Buku itu ditulis oleh wali kota 50 kota di Sumatera Barat. Jadi dia seorang wali kota atau bupati ya yang selevel itu. Ketika beliau menang menjadi wali kota, dia ternyata sepasang pencalonan dia membuat buku. Di buku itu dia menuliskan tentang makmur bersama masjid. Kan kalau kita boleh pahami sekarang ini di masyarakat, orang yang ke masjid itu ya yang pensiunan, yang udah enggak kerja, apalagi ya. Ya, seolah-olah begitu dan saya pikir ini tidak bisa diteruskan. Pilihannya mungkin di antara kita, anak kita, teman kita, tokoh-tokoh kita harus kita persiapkan dan insya Allah kita mantapkan hati agar wali kota atau bupati atau gubernur, karena ketiga fungsi itu, wali kota, bupati dan gubernur itu bisa dipilih tanpa lewat partai. Dan saya Alfian Tanjung memberikan bentuk satu insight atau inspirasi atau bentuk gitu ya, kita bisa lakukan apapun insya Allah. Kita pernah tes case misalnya kasus Cirebon, ada Aceng Fikri. Tapi masyarakat kan ketipu dengan tuduhan bahwa dia itu, padahal dia nikah biasa kok. Masih ingat gak Aceng Fikri itu kan Bupati Cirebon, menangnya independen. Di sekarang ada di Indonesia Timur, saya lupa nama kabupatennya, itu dari aktivis Dewan Dakwah. Ini kita gini-gini menang jadi Bupati. Ya, di Lampung Utara. Jadi sekarang saya kabarkan mudah-mudahan dengan dipancar luaskan ini semua kita bersiap-siap. Memang yang agak berat presiden, karena presiden nggak bisa independen. Tapi wali kota,
bupati, gubernur, tetapi kita ditakut-takutin. Oh, jangan lewat independen, gak bakal bisa. Bohong. Saya nyatakan bohong. Jadi hari ini kita mulai menggelorakan semangat berpolitik untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, secara terbuka, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi pesan dari saya, jangan bermental panen. Kelemahan masyarakat kita ini tidak menyiapkan kader-kader yang mau merebut kekuasaan dengan mempersiapkan diri dan mempersiapkan orang lain. Kadang-kadang pura-pura nggak tahu, pura-pura tahu, ntar dia yang nyalon. Ya, saya kecewa terus terang. Saya pernah aktif di P3. Ya, P3 itu Partai Pemaksaan Persatuan, lebih dikenal dengan Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi yang betul adalah Partai Pembangunan Persatuan. Tolong dengarkan, ini kajian kita, kajian penyadaran, kajian persatuan, kajian solusi. Tolong diperhatikan. P3 itu Partai Pemaksaan Persatuan. Kalau yang memahami sejarah masih akan bilang betul, Pak. Tetapi yang muncul kemudian Partai Persatuan Pembangunan. Seharusnya dia adalah Partai Pembangunan Persatuan. Saya ulang. Ini anggota majelis ini harus cerdas nih. Kalau nggak cerdas, capek-capek bedain majelis kita. Ulang ya. Partai Pemaksaan Persatuan dikenal dengan Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi sebetulnya yang dibutuhkan adalah Partai Pembangunan Persatuan. Ini bukan permainan kata. Yang terakhir ini Partai Pembangunan Persatuan ini adalah satu istilah dan penamaan yang diberikan oleh Dr. Muhammad Natsir pada pemilu tahun 1992. Saya sudah dikenal oleh jamaah, walaupun saya partisan, tapi saya bagian daripada seluruh gerakan jihad Islam. Saya tidak akan pernah memilah-milah antara apakah itu Hizbut Tahrir, apakah itu Front Pembela Islam. Selama mereka Tuhannya Allah, kitabnya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad, kalau yang namanya menganggap Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Rasulullah, no way. Yang menghina Bunda Aisyah, lo bukan teman gua. Atau ada yang menganggap ada Nabi ke-26, Pak Rinto. Namanya apa? Ahmadiyah, enggak lah. Atau ada orang yang kalau kita main ke masjid dia, kita pulang dilap pakai kain basah. Oke, kok enggak, kagak. Gua kagak teman sama lo. Paham Ibu ya? Itu namanya Islam jamaah. Ya. Kok Islam jamaah, Ustaz? Iya, Islam jamaah gitu. Ya. Karena menyebut nama itu kita lebih sulit dianggap macam-macam. Memang Islam jamaah kan? Halo, ngerti enggak sih? Maaf ya, ini saya lihat nih kita memang perlu punya pengetahuan tentang situasi keumatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini saya ingin mengajak dulu kita memahamkan fungsi masjid dalam artian physically, dalam artian fungsional, dalam artian nilai-nilai transenden dan nilai strategis. Sebelum kita masuk ke situ, kita mendengar di India kurang lebih 2 minggu lalu, itu ada hal yang mengejutkan. Jadi kurang lebih beberapa tahun lalu itu ada bencana alam, sehingga masjid-masjid maupun rumah-rumah itu tenggelam. Tapi beberapa waktu kemarin ketika ada satu air yang menggenang tinggi itu menyusut, ternyata yang muncul masjid satu. Masjid yang pernah dibangun puluhan tahun yang lalu itu muncul masjid utuh. Ini terus terang para jamaah, saya pikir saya bukan sedang berdongeng, memang Allah telah menunjukkan termasuk peristiwa tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu merupakan hal yang sangat membuat orang-orang, contoh kasus di beberapa daerah di pedalaman Aceh, masjid itu utuh. Sementara kiri kanannya habis semua. Selidik punya selidik Bapak Ibu sekalian, ternyata jamaahnya maupun pengurus takmirnya atau DKM-nya itu tidak pernah batal wudu. Dan dia selalu tilawah Quran setiap hari. Sholat 5 waktu, awal waktu berjamaah di masjid, menjaga dibantu dengan sholat duha, sholat malam, segala macam. Apa pesan yang ingin disampaikan dengan situasi itu? Ketika kita niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar, lalu kita bekerja terus dan kita menyerahkan diri kepada Allah, maka kemenangan itu tidak bertanya berapa biayanya. Ini mungkin kalimat penting yang ingin saya perdengarkan para jamaah, sehingga nanti selesai acara kita bisa sarapan pagi, dan itu pun tidak ditanya siapa donaturnya. Tidak ada.
Kita ingin belajar, dan saya sebenarnya sangat tergugah dengan statement Ustaz Muhammad Jazir. Bagaimana Masjid Jogokaryan yang uang kasnya itu di satu waktu tidak sampai 120 juta sebulan, tapi tahun-tahun 2020-an itu uangnya, maaf ya, sebulan itu sekarang hampir 2-4 miliar per bulan. Ini mungkin pelajaran buat Mas Canggih sebagai salah satu tim inti manajemen Alfian Tanjung. Kita akan melihat bahwa kerja kita akan berada dalam pertolongan Allah ketika niatnya tepat, caranya tepat, niatnya tepat, caranya tepat, tujuannya tepat. Dan buat semua jamaah, saya juga terus harus mungkin nanti di forum-forum kita yang lebih informal, saya minta bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan terus mempertanyakan. Tidak akan mungkin kalah kalau orang niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Tidak mungkin kalah, pasti menang. Ya, pastinya kata apa? Insya Allah. Karena itu sudah rumus dalam ilmu perjuangan sejak zaman dulu yang saya paham, termasuk yang pernah saya lakoni. Ya. Kita berhasil kok mengalahkan calon gubernur Jakarta yang kafir. Ya. Itu kita berhasil mengalahkan. Memang ada biaya, tapi tidak diawali sebagai pembahasan keluhan. Karena di mana-mana kalau ada apa-apa, biayanya berapa? Ya, kita nggak ada uang. Kan gitu ya, Pak Rinto. Maksudnya jangan itu dijadikan omongan awal. Betulkan dulu niatnya, betulkan dulu caranya, proyeksikan dulu kerjanya. Oke, yang pertama kita masuk dulu bagaimana fungsi masjid pada zaman Rasulullah. Yang pertama, masjid sebagai tempat ibadah. Kita ingat ketika beliau hijrah, yang dibangun pertama itu masjid. Ayo kita pertanyaan kita di komplek-komplek kita, di perumahan-perumahan kita, rumahnya mewah-mewah, masjidnya ntar dibangun baru 7 tahun kemudian baru ada masjid. Ya kan? Itu fakta kan? Maka nanti Mas Didi kalau jadi developer, antum bikin rumah-rumah mewah bisnis, bikin dulu masjid yang bagus satu, yang harganya 300 miliar. Ini kan perumahan-perumahan mewah kan malah nggak ada tempat buat masjid, padahal isinya muslim. Saya lihat kok, karena saya sering keliling-keliling ngisi kajian di perumahan-perumahan, rumahnya seperti istana, masjidnya belum ada. Akhirnya ada juga, tapi nanti 10 tahun kemudian. Harusnya kalau nanti antum jadi developer, ketika antum akan menyiapkan rumah-rumah mewah dengan masjid dulu. Yang membuat saya kadang-kadang terenyuh, pusat-pusat mal-mal yang dimiliki oleh kelompok-kelompok kafir itu, ya, kalau saya mau kasih bocoran, saya kadang-kadang malu juga mengakui ini. Ya. Seperti misalnya kalau di daerah Tangerang itu kan ada Sumarekon. Itu bu, musholanya, wah, kinclong musholanya. Jadi kita masuk yang buat perempuan, tempat wudunya, tempat sholatnya. Jadi itu mereka bukan karena Allah sih. Mereka ingin orang yang mau ke sana kalau sholat pasti sholatnya enak. Wudunya enak, yang pakai jilbab juga enggak bisa, enggak terlihat. Kadang-kadang yang punya Pak Haji. Nah ini mungkin kritik juga nih buat tempat bisnis istri saya ini. Ya karena tempat sholatnya coba, kalau Anda datang, sholat laki-laki perempuan bercampur, tempat wudu bersamaan. Dari awal enggak direncanakan. Yang kedua, masjid itu sebagai tempat pemantapan akidah. Jadi enggak ada cerita pengurus masjid itu takut membahas sesuatu. Kalau buat saya syarat pengurus atau takmir masjid cuma dua. Ya, rajin dan tertib ibadahnya, yang kedua takut pada Allah saja. Udah. Enggak perlu tanya S1, S2 atau S3, enggak usah. Ya. Kalau pengurus takmir masjidnya cuma karena pinter tapi sibuk seminar enggak ikut jamaah. Malah ada ketua DKM-nya polisi. Kerjanya tiap Jumat menginterogasi calon khotib. Beneran ada. Saya ini di Tangerang 10 tahun jadi ketua majelis syuro jaringan masjid Tangerang Raya. Di antara keluhan jamaah itu gitu, lapor ustaz. Kami setiap hari Kamis malam Jumat stres katanya. Kenapa? Mesti dipanggil sama ketua DKM. Ketua DKM-nya polisi. Jadi masa kerjaan ketua DKM menyeleksi khotib tiap Jumat? Enggak boleh ngomong ini, enggak. Kalau di masjid itu ngomong apa saja selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, titik. Pengurus masjid syaratnya cuma dua.
tertib ibadahnya dan takut pada Allah. Udah. Yang lainnya bahwa dia doktor S3, ya baguslah, ada hafal Quran, okelah. Ya. Kan walaupun Bapak Ketua Tamir Masjid kan enggak harus Bapak yang jadi imam. Imamnya kan yang bagus-bagus bacaannya. Emangnya Ketua DKM, Ketua Masjid harus imam? Gimana Mas Pur? Harus enggak? Enggak kan? Bahwa dia bisa jadi imam ya bagus. Jangan enggak gitu ya. Yang ketiga, fungsi masjid ideal pada masyarakat adalah sebagai pusat kegiatan keumatan. Ya, pusat kegiatan keumatan. Ini kalau kita buka misalnya kasus-kasus masjid, atau bukan kasus lah ya, fakta-fakta masjid di masa-masa kejayaan LDK, lembaga dakwah kampus, atau sampai sekarang saya bisa sebut karena saya mengenal beberapa masjid yang masih berfungsi. Kalau Jogokarian udah master deh, silakan datang ke sana dan silakan diskusi ke sana. Kita juga di mana? Di Sragen ya. Ya, kita itu Pak Kusnadi juga bagus. Nah, tapi justru malah di Solo kita enggak mendengar satu tipikal stylist daripada masjid tertentu. Saya pikir Thoyyibah bisa dirancang. Enggak usah berpikir yang namanya Jogokarian itu masjidnya kecil kok. Bangunannya boleh kecil, tapi kalau visinya besar, termasuk kita hari ini, orang boleh bilang jamaah kita sedikit, enggak. Anda bersama saya Alfian Tanjung, saya bukan anak baru kemarin. Tetapi saya enggak ada apa-apanya kalau saya tidak berbenah terus setiap detik. Kaizen kalau dalam teori Jepang. Dan kita tidak akan menjadikan majelis ini punya daya magnet kalau kita tidak merancang majelis ini dengan materi-materi dan regulasi pemahaman kita terhadap persoalan keumatan. Yang berikutnya adalah pusat kekuasaan dan strategi perang, strategi perjuangan. Ya. Yeah. Nah, jadi para jamaah sekalian, Rasulullah seperti itu gitu. Ya, kalau sekarang tentu kita omong begini rusuh, ya. Apalagi ini masjid kan masjid Kalitan ya pagi ya. Ada hubungan dengan keluarga almarhum Haji Muhammad Soeharto. Wah, orang-orang tanya itu Pak Rinto, Ustaz Alfian Tanjung, kok pengajiannya di sini terus-terusan? Ya tanya aja sama Mas Tommy, tanya aja sama Mbak Titi, gitu kira-kira gitu kalau kata bahasa perjalanan. Ya, ustadz-ustadz di sini kan banyak yang nanya. Saya ya udah puluhan tahun tuh di sini nggak pernah tuh bisa rutin. Tahu gimana pagi? Lanjut ya. Iya, yeah, nanti ngobrol lagi sama beliau. Pagi agak ngantuk nih. Baik jamaah sekalian, kita coba memahamkan dulu bahwa apa perbincangan kita pada hari ini harus kita batasi dalam bentuk-bentuk bahwa memang perbincangan kita perbincangan yang membutuhkan kekuatan kebersamaan kita ke depan untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kata kuncinya adalah pada zaman Rasul dan para sahabat, masjid itu sebagai proses kerja mengikatkan kita dengan Allah dan ikatan kita dengan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Maka masjidnya harus dipahami bahwa dia fungsinya dua, fungsi aspek transendensi ilahiyat dan fungsi proses rekayasa sosial. Nah, inilah pemahaman-pemahaman fungsional yang tidak dibolehkan oleh banyak musuh-musuh Islam. Maka kalau kita baca buku-buku misalnya Islamic Civilization, peradaban Islam, atau era baru peradaban Islam modern, jadi sesungguhnya masjid ini pernah punya kekuatan itu di kampus-kampus. Tapi karena kemudian kampus rohis dituduh sebagai sarang teroris, akhirnya kampus-kampus berhenti. Ini mungkin penting saya sampaikan. Maka buat panitia, kita nanti akan ada subuh gabungan remaja-remaji sesolo raya tanggal 8 bulan Oktober 2022. Mari semua yang hadir. Dibawakan posternya kan? Nah, nanti poster masjid-masjid bawa pasang ya. Nah, baik, kita coba bagaimana hari ini masjid pasca Khulafa Rasyidin. Nah, ini menjadi persoalan. Masjid-masjid setelah berlalunya kekuasaan Islam, ada tiga kejadian yang membuat kita harus renung ini. Yang pertama adalah disfungsionalisasi. Disfungsional. Ini bukan urusan biologis ya. Ini kadang-kadang kalau bicara disfungsional, pikirannya udah negatif. Artinya banyak masjid baru selesai sholat 15 menit digembok. Gak boleh kalau udah namanya udah masjid ya untuk umat. Gak ada dia mau punya presiden kayak, mau punya Pak RT kayak. Gak ada cerita.
Oh nanti kalau ini ntar jamnya ada yang mencuri. Ya, berarti ada persoalan dengan kita. Kenapa jadi takut dicuri? Tapi mungkin kalau sekarang ya mungkin harus ditutup ya pagi ya, harus digembok. Kenapa? Karena sistem sosial kita tidak kondusif. Kalau di zaman-zaman Khulafa Rasida yang namanya ngablak. Bukan. Karena orang datang ke sini dia tak mengalami ma'iyatullah. Dia merasa bersama Allah. Yang kedua adalah delegitimasi. Apa artinya fungsi masjid? Contohnya Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu kan masjidnya umat Islam. Kenapa akhirnya masjid saja sampai Idul Fitri itu dua kali Idul Fitri tahun 2020 dan 2021 di Istiqlal Jakarta tidak ada salat Id? Ya ibu-ibu belum tahu ya. Kalau belum tahu saya kasih tahu. Kalau udah tahu kita ulang tuh. Alasan apa masjid besar itu tidak ada? Ternyata di kota Tangerang juga ada. Namanya Masjid Al-Azom juga tidak ada salat Idul Fitri. Alasannya apa? Covid. Kalau Covid jadi alasan, kenapa pasar-pasar di sekitar Masjid Istiqlal sampai ratusan ribu orang, jutaan orang tumplek blek di pasar? Di pasar orang bisa tumpah ruah beratus ribu orang, beribu-ribu orang, bahkan di total jutaan orang, tetapi di masjid enggak ada salat. Saya akan katakan, PKI mana lagi yang ingin kau dustakan? Ini terus terang jamaah, ini udah harus dibaca dengan serius. Masjid-masjid besar, Pak. Saya pikir saya tidak mengada-ada, itu fakta kok. Alasannya renovasi, saya tahu renovasi cuma 7 bulan kok. Saya kan anak Betawi. Jadi ada sesuatu yang sedang terjadi di negeri ini untuk mengujung-ujungnya nanti kita akan dilarang di masjid. Sebagaimana yang terjadi di Angola. Angola sebuah negara yang banyak berhutang pada Cina. Yang akhirnya kompensasinya adalah utangnya akan dibuat lunas atau diberikan jangka panjang yang lebih lunak pembayarannya. Asalkan pemerintah Angola membuat peraturan melarang Islam atau melarang agama berkembang di negerinya. Sejak Januari 2017, Angola sebuah negara yang ada di Afrika itu muslimnya 90%, Pak. Tetapi satu pun hari ini masjid tidak boleh dipakai untuk apapun. Dan itu dibahas di DPR mereka. Nah kalau terus politik, peran politik tidak pernah mau kita mainkan, terkejadian. Ya. Di sini juga udah mulai kok, saya ingat kok dulu yang suruh tutup masjid itu banyak-banyak pengurus RT, pengurus RW. Ya. Terus terang saja, jadi mudah-mudahan perbincangan ini menjadi pengertian buat kita. Kedepannya kita akan menjadikan majlis ini majlis penyadaran, majlis persatuan, dan majlis solusi. Nanti kita bahas lebih detail, lebih dalam, lebih apa ada rundown-nya setelah kita ada pembicaraan-pembicaraan yang kita batasi. Dan nah yang ketiga, masjid mengalami sekularisasi. Apa itu sekuler? Sekuler itu sekulum. Sekulum itu memisahkan antara satu hal dengan hal lain secara ekstrim. Akhirnya sholatnya rajin, jidatnya hitam, korupsinya rajin. Kalau kita mengikuti riset majalah Kartini sekitar tahun 80-an, 90-an. Ada fenomena BBS. Siapa yang tahu BBS ibu-ibu? Pagi kayaknya masih agak kurang ini nih, kurang cukup tidurnya, banyak zikir semalam. Siapa yang tahu BBS? Bapak tahu BBS, Pak? BBS itu bobo siang bareng dengan suami orang. Iya, ini saya bukan sedang gojekan loh. Ini serius, karena ada penelitian dari majalah Kartini terhadap perempuan-perempuan yang bekerja di lingkar Jakarta di pusat-pusat bisnis besar. Dari yang namanya BUMN, dari yang namanya multinasional, dari yang namanya kementerian. Itu jadi umum bahwa yang namanya sekretaris pribadi, yang namanya staf perempuan di kantoran itu nanti kalau jam 11 akan disuruh untuk mesan hotel untuk rapat dan makan siang. Mesan hotel itu mesan kamar. Makanya jangan heran kalau ada orang suami istri yang satu bekerja di perusahaan yang sama, instansi yang sama, suaminya gajinya 30 juta sebulan, istrinya cuma 10 juta. Tapi nanti yang bisa beli mobil mewah 3 bulan ke depan ya istrinya. Ini bukan saya memfitnah, ini sebuah riset loh. Penelitian ini membuat terkejut para wartawan. Karena ibu-ibu muda ini, ibu-ibu semok ini, ibu-ibu seksi ini, hari-harinya berjilbab. Tapi dia nanti akan ada acara makan siang bareng, dan makan siang bareng itu sama dengan bobo siang bareng. Nah, kalau udah begitu, sekali main 20 juta.
Saya bukan sedang ngomong sembarangan loh, ini penelitian resmi. Artinya kehidupan masyarakat sekuler hari ini menjadi wujud. Saya tidak bisa lagi menahan perasaan. Kemarin dua pekan lalu saya hadir jagong. Kalau di Betawi namanya kondangan. Itu yang di forum itu semuanya orang-orang masjid. Tetapi ketika saya lihat semuanya makan sambil berdiri, berdiri Pak Pur. Saya di pojok sambil makannya. Padahal itu orang bacaannya bagus, hafalannya semua makan berdiri. Saya tidak ingin menyalahkan, cuma saya mau bertanya dengan hati saya sebagai seorang yang punya basic ilmu pendidikan. Saya tanya langsung Pak Rinto. Pak Rinto kalau ada undangan 500, yang 488 makan sambil berdiri dan dia tokoh-tokoh masyarakat yang agamanya Islam. Bapak menganggap itu hal biasa atau itu masalah? Masalah, tapi kan sekarang itu sekuler, Pak. Ciri-ciri orang sekuler adalah dia tertib ibadahnya tapi tertib maksiatnya. Di sini juga akan terjadi begitu, yang sekuler. Ibunya bacaan Qur'annya, sholat malamnya gak tinggal, wudhunya terlalu dijaga. Tapi anak gadisnya pacaran tiap malam. Ada gak di masyarakat kita yang sekarang anak perempuannya didatengin oleh, ya kalau bahasa sopannya calon suaminya entah kapan nikahnya gitu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang aktif di pengajian masih membiarkan putri-putrinya kedatangan teman laki-lakinya dengan status yang masih jauh dari menikah, itu berarti sekuler udah. Kalau saya jelas, kalau ada anak gadis laki-laki datang ke rumah saya, kan saya ada anak dua anak gadis. Saya cuma bilang, kapan ayah kamu mau datang ke sini? Gitu aja. Kita enggak marah, kita juga pernah muda. Tapi jangan dibiarkan keleleran nunggu wisuda. Apa ada rukun nikah, baru nikah, kalau apalagi ada di iklan, harus S2 dulu. Belajar agama di mana selesai S2 baru nikah? Emangnya ada dalam rukun nikah? Rukun nikah harus selesai S2, perempuan lagi. Itu kalau mau dibilang terang-terangan itu sekuler dan kafir itu, terus terang saja. Gak ada dalilnya orang menikah harus selesai S2. Ibu-ibu setuju, S2 dulu baru nikah. 42 tahun bu baru nikah. Saya emosi karena saya basicnya pendidikan. Beneran, saya lihat di televisi itu iklannya terang-terangan. Ya, Pak Rinto gitu ada kan? Ini cara-cara sekuler yang sedang bergerak. Nah, karena kita perlu membatasi, kita perlu dialog dan saya memberikan ruang yang luas buat jamaah. Kita perlu feedback untuk acara kajian kita kali ini. Nah, sekarang kita lihat kenyataannya sudah. Nah, sekarang mari kita tengok bagaimana di Indonesia. Di Indonesia ini mengalami fungsi masjid yang menyempit. Yang pertama, masjid menjadi corong untuk melanggengkan kekuasaan. Kalau sekarang mungkin gak terlalu ketara karena mereka gak tahan masuk masjid. Tapi yang jelas masjid gak boleh dipakai, masjid digembok. Bahkan di beberapa pusat-pusat tuh gak boleh ada pengajian. Di pusat-pusat pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah-daerah tuh terang-terangan gak boleh ada pengajian. Ya, saya punya teman, dia lama kerja di instansi titik-titik, dia ngeluh, kok gak boleh, pengajian sih gak boleh. Kan yang kita suka dengar kan diseleksi ustadznya. Ini gak pakai seleksi, pokoknya gak boleh ada pengajian. Hebat kan? PKI mana lagi yang mau ingin engkau dustakan? Negara berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa, instansi resmi terang-terangan tidak membolehkan ada pengajian di tempat mereka. Itu kawan saya sampai mau nangis, padahal dia udah lama berdinas di tempat itu. Tapi dia nggak boleh ngomong tempat terbuka, siapa, di mana, nggak bisa. Nanti dia akan ditegur dengan keras. Jadi di negeri ini sebenarnya Islam itu sudah dianggap tidak ada dan harus dibuang. Terus terang saja, saya ngomong ini agak dalam, tajam, tapi memang iya kok. Jangan bawa-bawa Islam. Saya sering mendengarkan beberapa perdebatan di kantor-kantor itu. Justru kadang-kadang yang namanya rapat, yang suka menyuruh sholat itu justru kalau yang mimpin rapatnya orang kafir, Pak. Bu. Terus terang saja, ini membuat saya gak paham. Rapat nih seru pembahasan, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena si Kristen ini atau si Buddha atau si Hindu ini dia juga taat dengan agamanya, apa kata dia? Saudara-saudara, ini sudah masuk waktu sholat. Bagi yang muslim, silahkan ke masjid semua dan rapat kita skor sampai sholat selesai.
Tapi kalau yang mimpinnya Pak Haji, yang mimpinnya hafal ayat 30 juz, maaf ya, saya emosi nih Pak. Saya sangat berhadap, sering dengan dalil macam-macam. No, sholat itu bukan cuma didengar, dia langsung ke masjid sholat. Kalau sudah azan itu sholat, bukan didengerin, terus rapat lagi sampai setengah dua. Ini dilema buat kita. Ini sekuler Pak. Saya ingin katakan, saya bukan sedang menyerang pribadi siapapun. Ini fakta bahwa umat Islam ini adalah umat yang sedang mengalami kerusakan yang sistematis. Itu yang disebut dengan sekarang namanya apa tuh? Apa sih dulu yang aduh namanya moderasi. Ya, moderasi Islam Nusantara. Ini penjahat-penjahat akidah nih. Islam Nusantara itu, saya ini lama di P3, itu tertolak. Baik Kiai Haji Sukron Makmun, baik Mbah Maimun Zubair, baik seluruh ulama-ulama NU yang memang mereka punya proses transendensi dan keilmuan yang mendalam, mereka itu menolak Islam Nusantara. Tetapi Islam Nusantara sekarang terus-terusan dikampanyekan. Bahkan Mama Dedeh sudah bilang-bilang, Islam Nusantara itu bukan Islam. Wah, tapi gak sampai 2 minggu Mama Dedeh bicaranya berubah. Karena Mama Dedeh dikuyo-kuyo sama pasukan penjaga gereja. Pasukan penjaga gereja, PPG. Tahu enggak ada pasukan penjaga gereja, Bu? Ada. Kalau yang marah berarti orangnya dia gitu aja. Saya bicara gini nih sekarang nih, lu tahu-tahu ada yang marah, berarti Anda dong, bukan saya. Saya cuma bilang PPG kok. Pasukan penjaga gereja. Dikendalikan oleh ambisi politik. Nah, sekarang udah mulai banyak nih pakai songkok haji, pakai jilbab, padahal agamanya Kristen, ya. Jadi ketua koordinasi jaringan pesantren se-Indonesia. Gawat ini. Kalau kita kayak muslimin, artinya apa? Masjid itu strategis. Maka melalui bapak atau ibu yang kebetulan jadi pengurus ya, Pak Imam kita termasuk Pak Gi, titip salam buat manajemen di sini, ini masjid harus menjadi tempat di mana almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto tersenyum. Ya Allah, itu masjid Nurul Iman dipakai buat pengajian untuk menyadarkan umat. Dipakai buat pengajian mempersatukan umat. Ya nanti saya kalau jumpa dengan Mas Tommy, saya mau sampaikan juga dengan Mbak Titi. Supaya kita lihat masjid ini masjid keren. Apalagi kalau bisa kita lakukan kerja-kerja ke depan. Kita sampai ke bagian terakhir. Bagaimana peran remaja? Nah, peran remaja ini yang membuat saya sulit membahasakan hari ini para jamaah. Mungkin dari saya tawaran yang pertama, peran remaja itu kita mulai masuk dulu mengajak mereka biasa, terbiasa, dan gembira ke masjid. Jangan sekarang nih jamaah nih. Kalau sekarang hari Sabtu sih ya Pak Rinto ya. Jadi susah, alasannya sekolah. Tapi kalaupun kita ada kajian hari Ahad pun gak ada remaja juga. Survei membuktikan ya Pak Didi ya. Jadi peran remaja ini harus dilakukan satu tahapan mungkin yang belajar sedikit dari cara ibu saya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua mari kita bekerja bersama. Anak-anak kita kalau di rumah buatkan komitmen apapun dengan kata kunci. Besok subuhnya ke masjid ya. Tapi ditambahin lagi kalau ada kajian diikuti dengan senang. Tapi susah. Sudah dicoba Pak, Bu, di mana-mana. Ada seperti saya ngisi. Remajanya banyak, ya mereka sibuk main handphone. Ya, enggak bisa dilarang, dia bawa handphone nih. Enggak bisa kalau kita coba tegur, mukanya berubah langsung keluar. Mama sih yang nyuruh aku ke sini. Ini mamanya salahin dia pulang. Jadi proses-proses belajar, proses-proses keilmuan itu tidak enggak berminat di kalangan generasi kita secara umum. Kita sebut mereka dengan istilah EGP. Apa Pak Bur EGP? Iya, dan itu fakta loh. Saya lihat di mana saja sekarang kalau ada kumpulan remaja diajak membahas persoalan yang menuntut mereka berpikir, udah enggak mau. Maka kesimpulan-kesimpulan mereka sering hanya mengambil dari pendapat-pendapat yang ada di Ustadz Instagram. Malah boleh ketawa, boleh senyum, boleh cemberut. Saya juga sering ditegur, dinasehati oleh anak-anak saya dari IG Ustadz Anu dikirimin ke saya. Jadi menasehati saya karena dia punya ganjalan hati, mungkin bagian sesuatu yang dia tidak cocok.
Jadi dia masukin ngirimnya IG. Waduh, gue dinasehatin sama ustadznya bagus-bagus, tapi ya boleh juga sih. Persoalannya adalah ketika nasihat itu dikembalikan pada mereka, mereka nggak terima. Oh, bapak mau pernah terlalu fanatik. Mama mah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Males sama mama mah malesin. Nah, ini satu situasi. Maka itu untuk peran remaja ke depan ini, saya mungkin lain waktu nanti kita bahas agak lebih dialog, dialektis ya. Bagaimana kita melakukan rekayasa genetik? Wah, keren banget ya. Revitalisasi remaja masjid ini kelihatannya perlu dibicarakan dengan jernih. Kalau tidak, kita akan terus-terusan menghadapi, kita harus membuat mereka, wah, harus senang. Seperti besok nih mau ada subuh gabungan. Ada pengurus masjid yang tidak mau diundang rapat. Bukan tidak mau ya, Mas Canggih, tidak perlu. Kami enggak usah ikut rapat. Loh, maunya apa? Nanti kami akan datang dengan membawa 2 bus. Kalau satu busnya 50 penumpang berarti 100 orang. Kenapa? Karena kami harus menabung. Karena nanti setiap anak dikasih uang saku 100 ribu. Lah kalau 100 orang 100 ribu kan 10 juta. Ini enggak mendidik, Bapak, Ibu, pengurus masjid yang seperti itu. Halo, enggak boleh, itu enggak mendidik. Karena mereka bilang, buat apa kami ngomong-ngomong capek, ngarep-ngarep enggak ada yang ikut. Mendingan kami umumkan, nanti ada 100 anak. Masing-masing 100 ribu. Ini apa yang begini ini? Ini pendidikan termasuk yang saya lihat. Ada kegiatan remaja, disiapkan makanan yang enak, disiapkan hotel, segala macam. Ujung-ujungnya besok hilang lagi. Kenapa sekarang pesantren kilat, apa LDK, menjadi sangat tidak berpengaruh dengan karakter dan kepribadian remaja-remaja kita? Dulu waktu saya training PII tahun 1984, saya ingat itu bulan Juni. Kami training itu bulan Ramadan. Ketika buka puasa, kita cuma dikasih minum air 3/4 gelas. Udah, gak boleh nambah lagi. Wah, saya gak tahu nih, kalau dibikin ada program begitu, anaknya gak boleh ikut. Ntar anak saya mati. Nah, artinya peran remaja ini mungkin harus masuk pada peran-peran partisipatif. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya urusan dengan masjid dan pengaruh pada dinamika masjid, mulai besok tahun 2023, ya, imam masjidnya, khotib Jumatnya, saya nggak berani bertanya karena rata-rata masjid-masjid nggak ada khotib yang usianya 17 sampai 20 tahun, itu hampir nggak ada. Di Masjid Thoyyibah berapa orang yang khotibnya umur 20 tahun? Nah, kan fakta kan nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Kan anak umur 13-14 tahun sudah baligh. Bahkan anak saya saja yang ini bacaannya lebih fasih dari saya. Kalau orang sudah baligh, orang sudah mukallaf dalam hukum Islam. Perempuan, Bu, kalau wanita sudah baligh boleh nikah enggak, Bu? Boleh, udah enggak usah pakai pembahasan macam-macam. Persoalan nikahnya mau ditunda, ya persiapannya persiapan syariat. Jangan persiapannya ditunda, pacaran jalan terus. Dengan alasan belum sampai umur, katanya belum bisa nikah. Tapi anaknya kemana-mana. Sampai ke Bandung, Bogor, sampai ke Singapura, sampai ke Hong Kong, berdua. Kira-kira laki-laki dewasa, perempuan dewasa, jalan sampai ke Hong Kong, sampai ke Macau, sampai ke Hawaii. Apa kira-kira kalau nyewa hotel 2 kamar gitu? Bu, ada orang dewasa nih, Bu, yang satu 20 tahun, yang satu 21 tahun. Laki-laki perempuan, bukan muhrim, jalan sampai keliling dunia. Mereka soleh dan solehat loh, Bu, dua-duanya, tapi belum nikah. Jadi ketika dia nanti mau bermalam 2 kamar hotel gitu. Gimana, Pak? Iya, kamar hotelnya 2 tapi ada pintu. Ada pintu, kan kalau di hotel itu kan ada pintu penyambung kamar. Kamarnya 2 tapi kuncinya bilang sama resepsionisnya, "Mas, pintunya kunci dibuka." Sama juga kamarnya 2 gitu ya. Ntar di foto, "Mah tuh lah tuh, kamarnya 2 tuh, Mah." Ya, jadi jangan sampai bapak-bapak ibu dibohongin juga sama anak-anak kita. Bener kamarnya 2 pagi, tetapi antara kamar dengan kamar ada pintu pembuka. Halo, paham ya? Nah, artinya sebagai penutup, peran remaja ke depan ini, mereka harus diajak jadi masjid sebagai tempat mereka memandu diri. Nah, inilah yang ditempuh oleh orang-orang Sumatera Barat. Saya tidak tahu di daerah lain. Di Sumatera Barat itu ada yang namanya anak surau.
tapi dulu gitu ya, saya mohon maaf, saya malu juga, tapi ini buktinya banyak. Munculnya seorang Agus Salim, munculnya seorang Natsir, munculnya seorang Hamka. Jadi di Jazirah Sumatera Barat itu ada tradisi anak surau. Kalau anak umur kelas 5 SD, dia sudah tidak boleh lagi, yang laki-laki ya, tidur di rumah. Kalau bahasa Padangnya gini, lalo di rumah, candu padusi ya. Tidur di rumah itu kayak perempuan kamu. Maka kita lihat bagaimana Agus Salim bisa bahasa asing hampir lebih dari 8 bahasa asing. Bagaimana sampai Ratu Wilhelmina, pemimpin Belanda itu bertanya kepada Agus Salim. Pernah dengar nama Agus Salim? Pahlawan kita. Apa katanya? Wahai Tuan Agus Salim, Anda ini bisa berbahasa Belanda, fasihnya Anda, kefasihan Anda melebihi dari anak-anak yang tidak memperhatikan tata bahasa Belanda. Nah ini pertanyaan buat kita, kalau kita tidak pernah merancang seperti itu, dan itu terjadi juga pada tahun 1970-an. Di Akabri, AMN, itu ada yang namanya Taruna Masjid. Ada 46 orang anak-anak yang sedang pendidikan di Akademi Militer di negeri kita di Indonesia. Maka itulah muncul orang-orang seperti Kiflan Zen, Aditya Warmantaha, Z.A. Maulani. Nah sekarang persoalannya, jangankan bicara Taruna Masjid, yang di, anaknya dimasukin ke AMN aja enggak ada. Ayo sekarang yang ada di sini dulu dah. Acung tangan yang anaknya sedang kuliah atau belajar di Akademi Militer Taruna Nusantara. Enggak ada di, semalam juga kan saya tanya tuh ratusan orang, enggak ada juga. Lah, jangan salahkan kalau nanti jenderalnya Kristen. Orang kita enggak pernah masukin anak-anak, kita bangga, Ustaz, yang penting hafal Quran. Iya, hafal Quran tapi jenderal. Hafal Quran tapi Kapolri, hafal Quran tapi konglomerat. Ibu-ibu setuju enggak, Bu? Bu, setuju kan? Iya begitu, jangan hafal Quran terus tidur. Habis hafal Quran Mbah Surip, hafal Quran turu. Habis tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Jadi kita ini sekarang bangga, dan kalau punya anak hafal Quran, saya juga bangga. Tapi cuman jangan begitu. Dulu yang namanya Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Qayyim dan para ulama-ulama masa kejayaan Islam 100% hafal Quran, tapi mereka profesor kedokteran. Abdullah Azzam hafal Quran tapi master jihad internasional. Osama bin Laden hafal Quran begitu. Ini udah habis hafal Quran tidur, kerjaannya jalan-jalan mulu ke mall. Ntar sampai di rumah murojaah lagi. Begitu doang loh, mah kayak kaset. Kalau memang dia generasi muda Islam, dia hafal Quran, dia rajin bekerja, dia ahli IT, dia berbakti pada orang tua, itu yang membuat saya perlu menutup dengan kisah luar biasa dari Allah yarham Dr. Muhammad, Dr. Muin. Ya, ini mungkin pelajaran secara dulu seluruh dunia. Dr. Muin itu tokoh ulama seumuran dengan saya. Hafal Quran 30 juz. Itu kalau jalan dari Jakarta ke Bandung, itu kan sekitar 10 dari Solo ke Bandung itu kan 10 jam perjalanan. Itu bolak-balik Pak Rinto, itu selesai satu Quran. Jadi sejak berangkat paling dia ngomong sebentar lalu dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya, karena berdua itu terus sampai selesai Al-Fatihah, alif lam mim zalikal kitab, pula terus. Nanti pulang lagi selesai satu. Tetapi dia apa yang ditampilkan oleh almarhum sahabat kita, guru kita yang telah mendahului kita dengan penyebab kematian yang tidak pernah boleh kita pedalam. Satu hari saya hadir di Masjid Iska, beliau khatib Jum'at. Selesai Jum'atan kita diberi makan siang oleh Abah Kasum. Selesai kita makan itu kan piring-piring kotor bertebaran di masjid, di atas meja. Gak sampai 5 menit tuh piring hilang. Terdengar di wastafel gemercik-mercik. Ternyata Ustadz Muin sedang cuci piring. Waduh, kita semua malu jadinya. Ya. Seorang dosen pascasarjana, hafal Quran 30 juz. Dan ternyata beliau punya kebiasaan mengerjakan apa yang beliau bisa kerjakan. Jadi malu saya juga. Ya Allah, itulah orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Jadi kepergian beliau itu, kalau saya sempat dapat cerita dari istri saya, itu ibu-ibu yang rajin ngaji di mana-mana itu bisa ada kesamaan jam untuk menangis. Jadi jam 2 malam itu masing-masing saling telepon tapi sambil nangis. Kan lucu itu. Maksud saya lucu itu artinya hebatnya. Saya semalam
melintas di makam beliau sempat, waduh, mudah-mudahan nanti Mas Canggih kita yang muda-muda kita sekali-sekali ziarah ke kubur beliau. Bukan minta apa-apa, namanya lihat ya kan. Ini manusia legendaris loh, Dr. Muin itu. Sudah tidak ada. Nah itu dulu dengan catatan akhir. Peran remaja akan kita berikan peran yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya, yang secanggih-canggihnya, yang sehebat-hebatnya. Jadi khotib, saya mahasiswa udah khotib Idul Adha, Idul Fitri. Kita kalau manggil khotib mesti nunggu tua dulu. Emang harus tunggu dua, Pak? Gak usah nunggu tua. Yang muda kita ajak ngomong, kasih buku nih yang bagus. Nih kamu baca buku nih. Nanti kamu khutbah sekitar ini. Kan keren. Enggak, monyo-monyo yang terkenal mana bisa di tempat yang sama memanggil Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad khutbah di Masjid Nurul Iman. Bisa enggak khutbah di Masjid Bapak? Enggak bisa, orang yang udah di sini walaupun dibikin live, dibikin Zoom juga enggak bisa. Oke. Kita masih ada waktu tidak terlalu banyak tapi bagusnya dimanfaatkan. Ada pertanyaan atau feedback atau mungkin semacam gagasan untuk ke depan langkah-langkah kita melakukan penataan-penataan gerakan dakwah dan dinamisasi majelis kita. Silakan. Bapak-bapak. Pak Mufti mau? Enggak apa-apa Pak Mufti, kasih itu kasih mic nih. Ibu-ibu siap-siap, Bu. Ini mic-nya kita punya mic pegang. Ada ibu-ibu? Enggak ada. Iya, Pak Mufti aja mewakili. Pak dibantu, Pak. Ini aja nih. Ini aja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Saya pikir mungkin jawabannya diantaranya adalah nanti rencana kita untuk punya pertemuan yang bersifat romantis, informal dan masuk pada regulasi ke depan. Karena kita tidak bisa membiarkan. Kita kembalikan lagi agar masjid-masjid kampus menjadi ramai. Kita akan buktikan, kita jelaskan kepada Menteri Agama. Ya. Tapi kelihatannya mesti presiden baru ini. Ya. Kalau presidennya aromanya aroma merah-merah-merah agak susah gitu nih. Kita mesti yang ada aromanya ya suka ke masjid dah. Paling enggak kan kemarin walaupun belukan masjid tapi jis bisa buat masjid gitu ya, bisa buat sholat. Pernyataan Pak Mufti ini bagian daripada kesadaran kita bahwa sesungguhnya kita tidak memberikan ruang dan peluang yang cukup buat generasi muda. Sebagai jawaban ilustratif ya, saya ini sebenarnya banyak sekali kekurangannya. Tetapi saya jadi pede kemana-mana, saya pede. Itulah kerjaan guru-guru saya dulu, Ustaz. Jadi guru saya itu dulu pakai sistem ngajar tuh, kita tuh dipanggang. Ibu tahu gak dipanggang, Bu? Dipanggang. Jadi kalau misalnya hari Jumat, besok nih hari Jumat nih. Hari Kamis ini saya akan ditelepon, Alfian kamu kesini. Ternyata Ustaz-Ustaz saya itu sudah bikin surat. Dengan ini saya yang bernama Ustadz Alimin Idris menyatakan kepada pengurus masjid LIPI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, saya berhalangan hadir untuk itu khotib Jumat besok akan diisi oleh. Padahal dia nggak ada alasan, nggak ada, nggak, cuma dia sengaja bilang berhalangan aja. Akhirnya kan saya khotib. Bapak bayangkan, saya khotbah di depan saya ini profesor doktor seabrek-abrek. Pak, ini dengkulnya udah godek-godek, Pak. Duduk. Jadi kita tuh tidak diajarkan bagaimana khutbah ini yang benar, yang ini. Benar itu enggak salah. Tetapi enggak pernah dipraktekin sama orang beli buku renang, Bu. Buku renang berjilid-jilid. Dari gaya kupu-kupu, gaya apa, gaya harimau, gaya buaya, gaya batu. Bukunya banyak tapi enggak pernah berenang, enggak pernah masuk kolam renang. Ya Ustaz ya? Bisa renang enggak? Ya enggak jadi jalan. Bukunya kebanyakan. Nah zaman saya dulu, kita dulu ada bertujuh ya, yang saya ingat ya, nama-nama Alfian Tanjung, Arif Budiman, terus ada Ade Indra, ada
beberapa nama-nama saya terbayang wajahnya lagi lupa namanya. Itu kita disebar begitu, kebetulan bacaan saya keliru atau ada kekurangan, kan pihak masjid yang undang marah. Marahnya pada ustaz saya, Pak. Gimana sih ngirimnya? Gini. Tetapi ustaz saya enggak pernah marahin saya. Cara dia membetulkan kekurangan kita, cara dia membetulkan kelemahan kita, cara dia mereparasi ke berbagai kekurangan itu dengan cara di saat kita pengajian. Misalnya ada hadis apa diafalin bareng-bareng, padahal itu lagi nyindir kita. Nah, kita kan sekarang kalau merasa guru, mulut kita salah, kalau perlu dipermalukan depan umum. Ada ustadz bacaannya keliru, bacaannya salah tuh. Kalau salah jangan jadi ustadz. Gini. Lalu kalau saya berhenti jadi ustadz, Anda jadi apa? Ini penting saya perdengarkan para jamaah bahwa tindakan-tindakan yang mendidik itu penting kita perhatikan, dan mungkin nanti akan kita bahas bulan depan apa yang bisa kita bahas kerja-kerja kita yang memberikan emanasi yang besar untuk dinamika dakwah, termasuk pengajian ibu-ibu. Ya. Pengajian ibu-ibu ini mungkin kalau di Solo saya lihat yang saya temukan masih cap jempol deh, cap jempol oke. Ini saya kalau di lingkar selain di sini, katakanlah daerah-daerah lain yang di luar yang saya ikuti, ibunya ngaji seminggu 20 kali, tapi anaknya nggak bisa baca Quran. Ibunya ngaji terus sebulan mungkin bisa 200 kali, tapi tiga anak gadisnya bunting duluan semua. Jadi yang di ngajiin apa, Bu? Anaknya apa bunting duluan? Jadi ibunya rajin ngaji itu ya untuk rekreasi pribadi, ngaji habis ngaji lagi, habis ngaji lagi, anaknya enggak pakai jilbab. Dengan ibunya ngaji, cowoknya jadi bisa nginep. Ini berat saya ngomong begini terus terang. Ini berat nih, kita kan live nih. Tetapi memang ini fakta sekuler tadi. Alasannya apa? Ntar juga insaf. Dulu mama juga begitu. Bapak, ibu, kita ini bukan orang suci. Saya ingin katakan orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik itu adalah orang yang menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan bekerja keras, berpikir keras untuk mencari kekurangan dirinya untuk diperbaiki. Jadi kita terus begitu sehingga majelis kita menjadi majelis yang membuat kita tidak ada alasan bahwa wah, saya udah bosen kalau pengajian yang isi Ustaz Alfian Tanjung. Enggak ada orang yang mengerti hakikat ilmu enggak ada bosen. Saya pun kalau hadir di majelis dari misalnya Mas Canggih lagi ngisi, saya juga bawa buku kok, saya nyatet kok. Itu kan akhlak dan adab. Sekian para pemirsa, sebelum kita tutup, kita tutup dulu ya berdoa, tapi jangan kemana-mana biar ada pengumuman. Ini biar kelirkan dulu ya. Kita sudahi dulu, mari kita berdoa. Insya Allah kita jumpa pekan ketiga dan keempat bulan depan, tapi jangan lupa bantu suksesnya Subuh Gabungan Sesolo Raya tanggal 8 bulan Oktober tahun 2022, harinya hari Sabtu, perkat itu libur nasional persis di hari kelahiran atau hari maulid Nabi kita. Tempatnya di Masjid Hajjah Sudalmiah di UMS Pabelan, betul ya? Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ikut, minimal nanti akan ada poster-poster bantu tempel di masjid-masjidnya sambil diberitahu. Pagi ya, nanti bantuin di sini satu ditempel ya. Nanti kan banyak pengurus-pengurus masjid atau acara-acara kita. Kita berdoa semoga pagi ini banyak kebaikan dan perbaikan yang bisa kita ikhtiarkan dan Allah menolong kita terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin, kami ucapkan terima kasih padamu ya Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin, kami telah bisa terbangun menjelang waktu subuh, kami bisa sholat subuh di awal waktu, dan kami bisa hadir di sebuah majlis belajar yang telah kami agendanir dalam waktu yang cukup lama. Semoga majlis ini bagian daripada penyadaran buat kami pribadi dan orang-orang dekat kami. Dan kami pun bisa mengajak umat akan menyatukan potensi, menyatukan langkah, menyatukan strategi, dan menyatukan seluruh komponen dan elemen untuk menegakkan syariat Islam. Dan kami terus bergerak untuk membuat solusi-solusi, dari solusi yang sederhana, yang taktis, yang teknis, sampai solusi strategis dan solusi-solusi yang spektakuler. Wahai Allah yang maha mengetahui segala isi hati,
Jadikan hati kami cenderung pada kebenaran, yang kebenaran tersebut berasal darimu ya Allah, yang tercantum dalam wahyu-wahyumu dan berbagai pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasul kami Al-Mustafa Muhammad Rasulullah. Ya Allah yang maha mengetahui segala isi hati, jadikan pagi ini kami cenderung pada nilai-nilai kebenaran syariat Islam. Berikan kepada kami kesadaran bahwa negeri kami sangat dalam keadaan sakit parah. Negeri ini diurus oleh para pengelola negara yang cenderung sekuler dan anti-Islam, yang cenderung meminggirkan Islam dalam artian misi, visi, dan dakwah serta syariat Islam secara sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu. Kami mohon ya Allah, jadikan para ulama-ulama kami tetap hanya takut kepada-Mu. Para alumni-alumni pesantren, pengelola pesantren, lembaga-lembaga Islam, yayasan Islam, seluruhnya mereka membangun barisan untuk berjihad fisabilillah, untuk berbakti kepada agama, bangsa, negara, dan keluarga masing-masing. Ya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, kami dengar berbagai peristiwa terbaru, beberapa masjid-masjid dibakar tanpa penjelasan. Penumpang-penumpang angkot dibunuh dengan sangat mengeji oleh orang yang membawa pisau padahal dia perempuan. Tanggal 16 Agustus tahun 2022, seorang yang bernama Letnan Kolonel Muhammad Mubin dibunuh oleh seorang kafir yang menjadi pengusaha dan mereka membunuhnya dengan 18 kali tusukan. Ya Allah, padahal Letnan Kolonel Muhammad Mubin itu adalah guru bahasa Arab di lingkungan masyarakatnya. Memang dia pernah menjadi komandan Kodim, tapi dia hidupnya sangat sederhana dan bersahaja. Dia menjadi sopir untuk mengantarkan anak-anak tetangganya sebagai upaya dia mendapatkan rezeki yang halal. Ya Allah, pada pagi ini kami doakan untuk anak-anak kami, jadikan mereka putra-putri yang soleh dan solehat. Mudahkanlah mereka untuk mendapatkan hidayah-Mu. Mudahkan anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, kemenakan kami, agar pada saatnya mereka akan membanjiri dan meramaikan masjid Nurul Iman ini. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis magnetis untuk membuat kami menegaskan bahwa negeri ini akan memberikan kebaikan dan perbaikan kalau pemimpinnya adalah orang-orang yang berkarakter Islam. Ya Allah, kami mohon tolong, banyak situasi-situasi yang membahayakan umat ini. Kematian-kematian yang membuat pertanyaan buat kami, yang terakhir adalah wafatnya Profesor Dr. Azumadi Azra. Memang itu adalah takdirmu ya Allah, kematian kepastian darimu ya Allah. Tapi kami tetap punya pertanyaan, atas dasar sebab apa beliau meninggal dunia. Ini mungkin bagian yang membuat kami harus belajar, mawas diri. Dan dengan doa ini kami mohon tolong padamu ya Allah, karena tebaran rasa takut terus-menerus disebar oleh orang-orang yang merasa punya kekuasaan melebihi engkau ya Allah. Na'udzubillah. Ya Allah yang maha mengetahui rencana musuh-musuh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih ya Allah, pemimpin kami Habib Rizik Sihab sudah bersama kembali dengan para masyarakat. Alhamdulillah beliau bersabar untuk tidak kemana-mana, tetapi seluruh potensi umat dari ujung Aceh sampai Ternate, ujung Aceh sampai Manokwari, mereka berdatangan ke Petamburan untuk meminta pengarahan. Semoga juga Ustaz Munarman, Ustaz Farid Okbah, Zain Anaja dan Hanung Alhamad dan sederet nama guru-guru kami, keberikan kepada mereka kesabaran ya Allah. Keberikan kepada keluarga mereka juga kesabaran rezeki yang melimpah ya Allah. Jadikan majlis ini majlis penyadaran secara komprehensif sehingga kami menjadikan Nurul Iman sesuai dengan namanya, cahaya iman. Jadikan iman itu terpancar untuk mengalahkan orang-orang yang pembohong, yang pendusta, yang zalim, yang jahat pada rakyatnya, yang menaikkan BBM sudah lebih dari 13 kali dan membuat orang merasa tidak nyaman dengan cara-cara dan gaya mereka. Lahirkanlah, munculkanlah, inzalkanlah pemimpin negeri ini ya Allah yang akan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya tanpa kecuali, baik dia orang-orang muslim maupun orang-orang yang bukan muslim. Kami tahu ya Allah negeri ini semakin parah. Utang negara kami semakin tak terbayar.
masyarakat dipaksa untuk menerima keputusan yang tidak pernah ada penjelasan. Sementara para pengelola negara terus berpesta pora, sibuk dengan berbagai hal, malah ribut ulang tahunan di tengah-tengah DPR. Mohon ampun ya Allah, pemimpin-pemimpin yang ada tidak layak memimpin. Hanya karena mereka rumongso, mereka sok jagoan, mereka merasa punya kemampuan, dan itu menjadi kesalahan kami. Karena kami tidak membangun barisan jihad politik. Kami tidak membangun jihad para konglomerat. Kami tidak membangun barisan-barisan lain yang dibutuhkan. Sehingga kami tidak mampu berharap kapan nanti Panglima TNI adalah anak-anak santri sebagaimana pernah ada dengan taruna masjidnya. Kapan nanti jadi Kapolri, kapan menjadi menteri, jadi presiden. Dan itu tidak akan pernah wujud kalau kami tidak pernah membuat dan menyiyanginya. Maka pagi ini kami mohon padamu ya Allah. Rabbi ya inni wala tu'in alaiya, wansurni wala tansur alaiya, wamkurli wala tamkur alaiya, wahdini hudali, wansurni ala mambago alaiya. Rabbi ij'alni laka zakkaro, laka rohaba, laka mitwa'a, laka mukhbita ilaika awaham muniba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Berikan kepada kami yang berkumpul pagi ini satu bentuk kesadaran kolektif, satu bentuk kerja-kerja kolektif, satu bentuk strategi kolektif yang akhirnya kami akan melawan mereka dan kami akan merebut segala posisi dengan pertolonganmu ya Allah, dengan perlindunganmu ya Allah, dengan pembelaanmu ya Allah. Apakah dengan tangan-tangan manusia atau malaikat-malaikatmu yang akan membersamai kami untuk memberikan kegembiraan dan semangat jihad kami dalam segala bidang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.